lepas-lepas dia pergi beli, harga 18 bang eh. Betul. Lepas tu campur-campur 25. Betul. Potong 25. Hari ni ingat lagi. Ah ha, pasal abang ni duduk Selayang. Dia kerja-kerja-teki beli kat mana? Bisikan yang pertama membawa erti untuk selamanya. Ku bagaikan tak percaya apa yang telah pun ku rasa. Engkau bagaikan oh permataku, engkau pun juara ratuku. Engkaulah segalanya, engkaulah hanya untuk diriku. Aku hanya untukmu, itulah janjiku padamu. Kita bagaikan ombak dan pantai, tidak akan terpisah lagi. Walaupun pasangnya, walaupun surutnya laut. Jam-jam terus bersama dengan Cik Deng, kan ada satu kereta yang kata hari ini dalam sejarah. Aku duk beli kereta second hand je lepas-lepas kan. Lepas tu aku rasa aku mampu beli kereta baru. Betul ke tak betul? Dia tengok video aku, dia kata eh cubalah masuk dengan Cik Deng, kan ada. Cuba-cuba lepas. Lepas tu berebut dengan orang rumah dia. Aku cakap orang rumah dia nak colour merah, dia nak colour jet grey. Ni colour jet grey. Eh ayang, colour ni kalau kau beli kan, colour ni macam X70 tau, jet grey. What? Betul lah tu, sama. Orang rumah dia pun nak lah colour tu pun, tak apalah bang, atas abang je lah. Abang sayang, abang di mana? Lepas tu aku tanya dia, kenapa tak beli kereta yang terpakai lagi? Dia kata ada sejarah Cik Din. Kita beli kereta yang terpakai dulu, dia charge harganya 18, campur 25. Macam potong timun tu. Habis dipotongnya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama? Nazrul. Nazrul, abang Nazrul. Aku panggil abang Nas ya. Kan pasal tadi bunyi telefon dia Nas I love you. Orang rumah kau dia Nas I love you. Bang, kereta di belakang saya adalah Proton Saga yang dikatakan paling baru, dan inilah kereta baru yang abang pernah beli. Sebelum ni beli second hand saja. Kenapa Proton Saga ni bang? Ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Memang abang mampu pun. Dulu kenapa abang beli second hand? Rasanya mampu second hand kan? Mampu second hand. Lepas-lepas dia pergi beli, harga 18 bang kan? Betul. Lepas tu campur-campur 25. Betul. Potong 25. Hari ni ingat lagi. Pasal abang ni duduk Selayang. Dia kerja-kerja-teki beli kat mana? Kat Selayang lah tu. Alamak, betul ke? Betul. Selayang. Selayang. Selayang lalah melayang. Bang, kereta di belakang saya color pula ni. Abang suka sangat color ni. Kenapa bang? Isteri lah. Oh, isteri pun suka juga? Isteri pun suka. Pandai abang modek dia kan? Malam-malam disiup-ciup-ciup telinga, jet grey dapat kereta ni. Kereta yang terpakai tadi, saya nak cerita yang terpakai sebenarnya. Abang ambil rasa yang terkena cas-cas tersembunyi tu, abang rasa ke tak rasa masa abang beli dulu? Tanya je. Terasa sangat. Abang malah nak cerita sangat terasa Cik Din, bagai dihiris pisau sembilu. 18 dikata kepada aku, rupanya 25 ku temu dia tu. 25 harga kereta. Ting, kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Berapa untuk abang sayang? Abang di mana? Nas I love you. Dalam masa tadi aku tengok. Cik. Aduhai. Hey, darah muda orang rumah ni bang. Bagi pada rumah abang ni. Yang kedua bagi kepada dia lagi bang. Malam ni habislah kau lemas dalam dakapannya. Apa nama rumah? Nur Hashima. Kak Shima tu. Oh, Shima. Jangan risau. Ada lagi kak. Kita bagi untuk malam yang ketiga, malam keempat. Yang ni apa kena jadi? Hey, ya. Malam ketiga, malam keempat. Kita lagi turun ke bumi untuk Shima ku. Cik. Aduhai.
Okey, bagi daripada dia bang. Ah, malam ni memang abang didondong, disayang, didokong. Segala-galanya abangku Nas, I love you. Betul ke? Bang, urusan bersama dengan Cik Din kan ada. Sebelum tu abang kenal daripada kat mana saya ni? Facebook. Oh, Facebook. So komen sikit bang, saya kat sana macam mana? Mencuit hatilah. So bila urusan dengan Cik Din kan ada, abang hantar dokumen melalui WhatsApp. Macam tak percaya bang eh? Betul-betul. Ha. Melalui WhatsApp saja. Ha, melalui WhatsApp. Kat Selayang dia pergi kedai. Tengok, saya lah Nas, Nas kecah lah murah-murah sikit. Murah. Foto. Ah, 25 kena. Ha, ambil kau. Sabar bang. Kisah lama dijadikan sempadan bang. Ha, teladan jangan terkena lagi. Betul. Urusan bersama dengan Cik Din bersama ni agak senang saya rasa. Sangat senang. Tak payah jumpa. Kalau Cik Din nak tipu pun aku tak kenal dia. Alamak, aku nak tipu. Tak ada. Semalam nak ambil kereta, terletak orang rumah tu. Shima tu macam mana? Dia tak tahu lagi. Oh, dia tak tahu? Yeah. Apa buat surprise ke ni? Oh, aku kena delay video ni. Dia tak tahu lagi. So, malam ni kalau dia tahu macam mana? Kalau dia pensam macam mana? Ha? Melompat. Melompat. Oh, dia tak akan pesam, dia akan melompat. Melompat, kita tengok. Akan ting. Dan pesanan terakhir daripada Abang Nas kita yang dulu terkena untuk kereta terpakai, nyah kau kereta terpakai daripada hidup aku. Aku nak yang baru sahaja, rerupa dengan Cik Din kan ada, tanpa bayaran muka rerupanya. Dan sebulan berapa bang? 400? 431. 430 lah lebih kurang. Ha? 430. Ting. Untuk mereka di luar sana, abang-abang sayang, kakak-kakak sayang tu nak beli kereta, nak cari kereta. Pesanan sikit bang untuk mereka. Siapa-siapa yang nak beli kereta, sila jumpa Cik Din Kanada. Lupakan yang lain. Lupakan yang lain. Dia malam ni dia nak tengok orang rumah dia, takut terkejut kan. Kalau terkejut menangis dah dia dalam dakapan dia. Dakapan? Dalam dakapannya. Ratapan naluri memanggilkan namamu, kerana pertemuan ini akan ku abadikan segala memori. Alah panjang ya bang. Segala memori terkandung indah bersama dengan Abang Nas kita, dengan Kak Shimanya. Ting. Jom WhatsApp segera kepada Cik Din Kanada. Nombor keramat, nombor mesti kau ingat, 012340 0034 sekali bang. Yes. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Abang dicinta di hati. Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe. Akhirnya.